Harga cabai rawit yang dijual di pasar tradisional Kota Bau-Bau kini mencapai Rp450.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini akibat minimnya ketersediaan cabai rawit. Para pedagang terpaksa membeli cabai rawit dari daerah lain dengan harga yang tentu saja mahal. Kenaikan harga cabai ini terjadi sejak sebulan terakhir setelah bulan lalu menembus Rp300.000 per kilogram. Kalau per kilo cabai rawit, sekitar Rp450.000 per kilo. Per kilo, Rp450.000 per kilo. Nah, jadi dia kalau banyak kita encer, seperempatnya itu dia kena Rp30.000. Seperempatnya kena Rp30.000 saat ini. Iya. Itu bisa ditahu, artinya penyebabnya kenapa sampai langka ini cabai rawit, Pak? Ini lantaran mahalnya ini cabai rawit ini, karena dia nggak ada musim kemarau, Pak.